Tapan Lur. Kita putar-putar dulu gas dulurnya mengilat. Asik. Putar kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar selalu dengan Lur. Salam bahar Nusantara. Salam bahar lover. Kali ini kita ingin mereview tentang bahar hitam yang kualitas super, kualitas nomor 1, kualitas paling ajib itu menurut versi saya. Jadi kalau misalnya ada yang gak terima atau gak suka, gak masalah, karena kan versi dari saya sesuai pengalaman saya selama main di bahar. Jadi kalau misalnya ada kekurangan kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan ya Lur, nanti bisa komen aja di bawah, nanti biar saya ubah lagi dan saya pelajari lagi. Jadi bahar yang ingin saya review ini sebenarnya bahar yang sudah laku ya sekitar 6 bulan lalu Lur. Udah laku 6 bulan lalu ke Om Bos di daerah mana ya, Jakarta Barat, Jembatan 5 masalah. Nah jadi bahar ini sekarang dikirim balik ke saya dan dia minta servisin karena kemarin bahara sedikit kusam. Nah, mumpung bahara di sini Lur, kita sharing-sharing ke sedulur bahar. Sesuai janji saya yang sebelumnya kemarin sudah saya jelaskan tentang bahar hitam kualitas padat tapi dia polos tanpa serat. Nah, sekarang bahar hitam padat full serat. Waduh, istimewa Lur. Ini yang akan saya review ke dulur ini. Oke Lur. Langsung saja Lur, jangan lama-lama. Nah ini dia Lur, jadi ini dia bahar hitam super kualitas padat. Oh my ini god, yang berteman sama saya di Facebook, yang sering ngobrol-ngobrol sama saya, mungkin dulu sering nih nggak saya pakai bahar ini. Ini bahar sangat istimewa Lur, mantap betul Lur. Kita putar-putar dulu Lur, nanti baru saya jelasin kenapa bahar ini bisa istimewa. Lur dengan melihat seperti ini aja mungkin dulu sudah bisa menilai kenapa bahar ini bisa istimewa. Tuh. Mantapan Lur. Kita putar-putar dulu gas dulurnya mengilat. Asik. Putar kanan, putar kiri. Tuh, putar terus. Nah, oke Lur, sudah merhatikan muter-muter. Nanti kelamaan pusing. Kenapa bahar ini bisa istimewa Lur? Kalau dari segi bahar hitam, menurut versi saya sedulur bahar, bahar hitam yang paling super ya seperti ini. Dia warnanya hitam full, full hitam dari ujung sampai ke ujung, full hitam tanpa ada corak warna lain, full. Nah, ini salah satu alasan dia disebut hitam super. Yang kedua, kenapa dia disebut barang super? Karena kualitas padat. Dulu bisa lihat dari sini, dari bekas potongan full padat, padat dari buntutnya Lur tuh, padat full berisi, istimewa. Dan alasan yang ketiga adalah dia berserat seperti rambut nih Lur. Ini bahar hitam yang kualitas seperti ini paling banyak dicari sama seluruh bahar di Nusantara Lur. Lur perhatikan Lur. Seratnya Lur. Waduh. Kayak rambut Lur, ini bukan diukir ya Lur. Ini tuh alami tuh. Ini serata timbul, bukan di dalam Lur tuh, alami. Mulus banget, aduh istimewa Lur. Ini nanti di Lur jangan di PM karena ini barang Om Bos yang lagi saya servis. Lur lihat Lur, serata Lur, aduh istimewa banget Lur. Nah mungkin sebenarnya tiga alasan itu cukup Lur untuk sedulur mencari bahar hitam super. Jadi kalau untuk bahar hitam super tuh, pertama hitam full legam, yang kedua padat, dan yang ketiga berserat.
itu menurut saya ini untuk versi super nomor satu ini tuh. Nah, sebenarnya ada dua model jenis lur, nanti kan yang berserat nanti saya kasih juga yang model mengkriwil. Jadi di selera dia untuk batas bahar hitam yang super itu ada dua jenis, yang satu full serat begini serat rambut, yang satu berserat tapi agak gelombang. Nah nanti saya review lagi lur ya, kebetulan saya ada bahannya, cuma nanti saya cukup dulu jari gelang, kalau udah oke baru saya jelaskan lur. Nah ini sebenarnya ada kodok ya lur, dulu ini bonggol biasa bulat, cuma saya ukir kodok supaya apa ya, unik aja lur, kayak kodok nangkring. Ini besarnya dua jari lur, tuh dua jari lebih tuh. Ini kalau dulur atas sini ini dua jari lebih, mundur ke bawah maksudnya presisi banget dah, mundurnya rapi tuh, mundurnya rapi, jadi nggak langsung timpal tuh. Buntutnya aja kurang lebih sejempol nih dari sini, perhatikan nih lur, perhatikan tuh, mundur tuh rapi banget mundurnya, kagak langsung nyusut, jadi rapi tuh. Wah, istimewa lur, bukannya sangat profesional, ini sangat nyaman lur di tangan tuh. Tuh, aduh, ini kalau kita nggak bahas bahar ini sebenarnya tanpa apa ya, tanpa bahasa banyak-banyak, cuma dengan kalimat-kalimat kagum sedulur juga pasti paham tentang bahar hitam super. Tuh, lur lur mantap. Kalau bar saya mah udah botak lur, dulu ada seratnya tuh, tuh sekarang udah botak juga sama nih, batas hitam supernya kurang lebih udah mau setahun. Nah tuh mantap tuh, karena bar saya botak jadi terlihatnya lebih mengkilap lur, karena udah botak seperti orang pala botak aja mengkilap banget. Nah kalau ini mengkilap terus dia ada serat, jadi terlihatnya rada kalah ini. Padahal kalau dulur ngerasunya, wah mengilar lur, mantap lur, hitam super istimewa. Oke lur, sampai sini dulu lur, nanti saya buat lagi tentang bahar hitam super yang berserat tapi dia gelombang, nanti saya buatkan dulu ya lur gelangnya. Kalau udah ready pasti saya buatkan video. Terima kasih lur yang sudah menonton, jangan lupa subscribe atau komen supaya kita lebih semangat lagi lur bikin video-video tentang bahar. Nah kebetulan kita masih kerajinan seputar bahar, jadinya saya bikin bahar terus, dan kebetulan juga nggak ada yang komen untuk bikin A, B, C, D, jadi saya bikin bahar terus seputar bahar. Kalau ada yang ingin dibahaskan sesuatu yang lain, nanti insya Allah saya buatkan videonya. Oke lur, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar lover, salam bahar nusantara, salam bahar selalu jelengan. Bye.